Oke, masih bro. Ini ada Shockmatic produksi Perindapan India. Matic, nama motornya Hero Menika. Ini sangat keras sekali. Oke, kita buka. Seperti apa dalemannya? Ternyata ini keras. Kita tutupi, kita pakai plat yang biasanya untuk membuka pakai tracker. Nah ini jeduk-jeduk. Ini indikasi sudah rembes sedikit. Oke, ini menyebabkan dia jeduk-jeduk. Ini kan bagus, bagus-bagus. Nah, pas akhir ini, nah ini olinya tuh sudah keluar, baru 10%. Kalau shock model tabung ini, kalau olinya keluar sedikit saja 10%, ini sudah enggak enak. Oke, kita buka. Ini akan kita tarik, tapi sebelum ditarik ini dipastikan longgar terhadap seal, karena apabila kita copot sealnya nanti sobek dan ternyata ukurannya kita tidak punya, akan susah. Jadi ini kalau apabila bagus, kita bisa ngakali sealnya itu jadi agak kecil sedikit. Jadi oke, kita cabut. Ini setelah kita keluarkan, sudah keras, sudah los. Oke, kita lihat sealnya. Ternyata 22. Asnya 8, luarnya 22, sama dengan seal shock win. Oke, lu pendek tenan toh. Oke, dalam sama saja ternyata. Cuma pir ini sangat pendek sekali. Tapi yang penting ada. Oke, kita cuci dulu. Oke, ini shocknya sudah, skoknya, shock breakernya sudah dicuci. Nah, ini tabung dalam kita semua bunteti. Ukuran dia normal atau tidak, semua kita bunteti. Terus ada lobang satu. Terserah di sini atau di sini sama saja, asal lobangnya diameternya 1,5 mm. Kalau ini di tengah ini. Nih, tapi kalau lobang 3 ini bukan lobang tembus ke dalam, yang tembus ke dalam itu cuma satu. Terus pemakaian oli yang encer, apabila kita masukkan shakernya, kita rasakan ini masih fresh. Kalau kita buka gini, nah, plek gitu. Nah, itu yang bagus untuk tabung ini. Kalau untuk tabung biasa tanpa longsong dalam itu
Dia agak logo sedikit, tapi kasih olinya lebih kental. Setelah masuk asli batas berat ini, kemudian ini nanti tempat seal, ini tempat bos. Nah, ini tempatnya apa, minyak di sini batasnya nih, di atas bos. Nah, ini kita uji coba dulu dengan menekan longsong dalam, terus tarik-tarik. Kalau sudah merta dan merata dari atas ke bawah, oke, kita lanjut pasang. Seharusnya alat pembuat kelingan seperti ini. Tapi karena saya jarang servis teruin, jadi saya belum buat ini. Sementara di tubuh ini aja. Nah, ini dari bawah seret, tapi terakhir seret. Ini sok perindapan ini menggunakan seal 822. Ini adalah persamanya punya dengan sama dengan punya Awin dan punyanya RX100. Oke, kita pasang stopper atau bumper karet. Murnya tipis, ukuran kunci 24. Akhirnya sangat keras, coba saya tekan seperti biasa, buat apa saja. Oke, ini tadi sudah dipasang, tapi waktu pengencangan kunci tidak bisa masuk, jadi terpaksa kita mengencengkannya seperti proses pembukaan tadi. Oke, tinggal pasang. Ini motornya, ini karyawan saya lagi pasang-pasang. Ini yang punya ini. Ini Mas Saimin yang lagi viral di Nepal. Nih, pasang. Ayo cepat. Kerja yang benar. Nah, lagi. Kok mlebu internet loh, we. Oke. Sok sudah dipasang. Kelistrikan lampu-lampu sudah dipasang. Ini namanya motor perindapan Hero Malika. Ini suri sudah harus selesai ya. Mau diambil. Ini selesai. Ini juga selesai. Alhamdulillah. Tinggal ini sore harus selesai. Ini kita nyanyi.
Cas, Bas. Oke, Toras. Cita, Bas.